Raffi Ahmad ungkap jika Rizky Billar dan Ruben Onsu juga terseret kasus Rafael Alun. Sampai dengan saat ini masih menjadi misteri sosok artis inisial R yang disebut sebagai partner Rafael Alun dalam pencucian uang. Hingga muncul berbagai spekulasi sosok artis inisial R diduga merupakan Raffi Ahmad, namun suami Nagita Slavina ini membantahnya. Namun baru-baru ini beredar sebuah video di YouTube yang menuturkan jika artis R selain Raffi Ahmad ada Rizky Billar dan juga Ruben Onsu. Akun YouTube Galeri Seleb unggah video tersebut dengan judul "Hari ini Raffi Ahmad ungkap jika Rizky Billar dan Ruben Onsu juga terseret kasus Rafael Alun." Kemudian pada thumbnail terdapat foto Raffi Ahmad, Rizky Billar dan juga Ruben Onsu. Dengan kalimat tertulis, Rizky Billar dan Ruben Onsu terlibat Raffi Ahmad akui begini. Lantas benarkah video tersebut jika ketiga artis di atas terlibat kasus pencucian uang? Usai melakukan penelusuran dan melihat seluruh isi video yang diunggah akun di atas berisi sebagian informasi yang benar. Pasalnya sang narator mengulas tentang artikel yang berjudul "Soal pencucian uang Raffi Ahmad mengaku kenal dengan menantu Rafael Alun Trisambodo, siap dipanggil KPK" yang dimuat. Kemudian untuk dua nama artis Ruben Onsu dan Rizky Billar disebutkan lantaran artis inisial R bukan hanya dirinya Raffi Ahmad. Bahkan juga menyebutkan sosok artis dengan inisial R lain seperti Roro Fitria dan Rano Karno. Sehingga bisa disimpulkan jika akun video tersebut mengulas tentang fakta yang diungkap oleh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad akhirnya buka suara setelah terseret kasus pencucian uang. Presenter Raffi Ahmad akhirnya buka suara setelah namanya terseret dugaan kasus pencucian uang dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo. Dia mengatakan bahwa artis berinisial R yang disebut-sebut terlibat kasus tersebut bukanlah dirinya. "Kenapa ya berita-berita itu bikin gue makin terkenal? Setiap ada inisial R pasti disangkut-pautkan sama gue. Yang namanya R kan banyak," kata Raffi Ahmad saat berbincang dengan Irfan Hakim. Suami Nagita Slavina itu menjelaskan sumber kekayaannya berasal dari pekerjaan serta sejumlah bisnis. Oleh sebab itu, Raffi Ahmad membantah terlibat kasus pencucian uang. "Alhamdulillah banget beber bos Rans Entertainment itu." Raffi Ahmad menegaskan bahwa dirinya tidak ada kaitan dengan Rafael Alun Trisambodo. Dia bahkan mengaku tidak mengenal tersangka Rafael Alun Trisambodo yang telah ditahan oleh KPK tersebut. "Gue gak kenal dengan beliau," tutup Raffi Ahmad. Susul Rafael Alun Trisambodo, Raffi Ahmad jadi tersangka kasus pencucian uang. Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kasusnya belakangan ikut menyeret nama artis karena konon melakukan pencucian uang dengan sosok berinisial R. Raffi Ahmadlah yang kemudian diisukan sebagai artis tersebut. Meski sudah membantah, sebuah kanal YouTube dengan lebih dari 84.000 pengikut mengabarkan Raffi sudah terbukti dan menjadi tersangka pencucian uang. Raffi Ahmad terbukti jadi tersangka kasus pencucian uang, gosip artis hari ini, basa-basi gosip. Seperti itulah judul dari videonya. Narasi senada diulangi di sampul video sekaligus memperlihatkan foto Nagita Slavina yang sedang menangis. Lalu terlihat pula seorang pria berpakaian oranye yang diasumsikan sebagai Raffi. Raffi Ahmad terbukti jadi tersangka kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo, tulis pemilik video. Sejak diunggah, video tersebut sudah ditonton lebih dari ribuan kali. Namun seperti apakah kebenarannya?
Berdasarkan penelusuran, video unggahan kanal YouTube Basa-Basi Gosip itu ternyata tidak menampilkan informasi yang benar. Pasalnya video tersebut menarasikan rumor pencucian uang yang dihadapi Raffi Ahmad usai aset kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencurigakan diperiksa lebih jauh oleh pihak berwenang. Narator sempat mengutip klarifikasi Raffi yang sempat mengaku ditelepon banyak klien dan investor karena rumor tersebut. Narator terdengar mengutip sejumlah artikel memberitakan kasus tersebut. Meski begitu, tidak ada bukti penangkapan Raffi ataupun informasi kredibel bahwa suami Nagita Slavina itu menjadi tersangka pencucian uang sampai akhir video. Di sisi lain, Rafael juga sudah mengklarifikasi dan menyebut tidak memiliki koneksi dengan artis. Sementara Raffi juga telah mengaku tidak mengenal Rafael, sekaligus membantah isu pencucian uang tersebut lewat pengacara Hotman Paris Hutapea. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelusuran di atas, bisa disimpulkan jika video unggahan basa-basi gosip adalah tidak benar. Faktanya, video hanya menerasikan rumor Raffi Ahmad sebagai artis berinisial R yang terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Dengan demikian, video ini bisa disimpulkan sebagai hoaks kategori konten yang menyesatkan.